ni untuk guru dulu kalau zikir dia akan macam ni lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, ataupun la ilaha illallah. Sebenarnya dia buat empat ke untuk masukkan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya nak masukkan makna tu. Belief system kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita sebagai orang Islam ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Itu kita punya belief system. Belief system kita kena kuat sebab apabila datang apa-apa pun depan kita, kita tidak akan tersilau untuk ikut dia. Kan? Belief system kita kena kuat. Ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Okey. Orang Melayu kita, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, terjemahkan kalimah la ilaha illallah untuk mudah faham. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Itu kalau kita ajar anak-anak kita untuk maksudnya dia nak mudah hafal. Tapi kita ni kita kena faham bahawa ilah tu la ilaha illallah, ilah tu maksud ilah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kesembuhan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Itu maksud ilah. Ha, jadi maknanya kita kena faham 99 nama Allah dalam Asmaul Husna itulah ilah. Dan kita boleh zikirkan kalimah la ilaha illallah ni mengikut kita punya keadaan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama yang baik. Contoh, hari ni kita sakit. Contoh kan? Zikirkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini mungkin kita ada masalah keuangan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Ha, sebab itu membaca la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih. Bukan menghabiskan biji tasbih. La tu, la tu, la tu, la tu, la. Dahlah laju. Kan? Berkira pula tu, lebih 33 ni. Imam ni tasbih salah ni, tasbih China lah tu. Dia tak faham maksud ilah tu. Tak perlu banyak, tapi selalu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan orang Arab, kita kena masukkan makna. Kalau orang Arab tu dia dah faham benda tu kan. Itu yang, biasa tengok tak? Ni untuk guru dulu, kalau zikir dia akan macam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, ataupun la ilaha illallah. Sebenarnya dia buat empat ke untuk masukkan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya nak masukkan makna tu kan. La ilaha illallah, ada yang tunduk tu ke hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kita orang Melayu, kita kena masukkan maksud tu biar kita hayati. Kan? Yang kita tak faham, orang giling kepala, kita pun giling kepala kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kenapa giling tu? Sebab syok. Bunyi tu. La ilaha illallah. Sebenarnya masuk ke hati tu. La ilaha illallah. Apa juga masalah kita? So hari ni kita ada masalah anak kita. Kan? Contoh kan? Anak ni tak ikut kata lah. Lapor semua kan? Zikirkan. Kan? La ilaha illallah. Tiada yang melembutkan melainkan Allah. 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 Zikir la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak. Pagi zikir, petang zikir, malam zikir, sebelum tidur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masukkan maksud sesuai dengan apa keadaan kita.